Burung merak bahasa Inggrisnya peacock. Yes. It's a peacock. Burung unta. Camel bird. Bisa diam enggak? Eh, enggak apa-apa ya. Ya benar. Anaknya nyut-nyutan. Lari dong. Orang tuh pengen buru-buru terbang. Nyampe. Terbang. Mana ini? Tuh. Aduh, ah, malas gue. Kayaknya tuh yang bagian burung-burungnya itu tuh, untuk kita pakai masker Manuel. Tulisannya area wajib pakai masker. Oke. Okay. Ayo cepetan. Hey, yuk masuk, silakan masuk, yuk masuk. Kita lihat. Bener-bener ya, udah ganteng-ganteng kayak begini gue. Mbak, tunggu ya. Yuk. Dipikir gue mau minta sumbangan apa? Emang. Oke. Aduh, pokoknya. Siapapun yang datang udah gue siapin buat lo, ya. Wih. Jadi udah gue siapin ini baso, mie baso Irfan Hakim. Yang nyiapin siapa? Ya gue lah. Kok pakai nama saya, Teh? Lo kan followernya banyak. Heran ada tamu di rumah, pada berisik. Ah. Dia gak terbiasa dengan suasana rumah gue yang berisik. Jadi, aduh. Maaf, sorry. Jadi ini coba kan lu pasti ini bakso aci. Ini bakso aci. Ini Teteh kan suka bakso banget tuh. Nah, di sini ada bakso acinya. Mm-mm. Ada batagornya. Ya, kasih lihat ya, guys. Ada siomaynya, terus ada juga ada bakso uratnya. Nah, tapi bakso urat ini tuh isinya bisa ada kalau orang lagi ngomong enggak usah pakai background musik. Oke. Okay. Jadi baksonya itu di bakso Irfan Hakim ini ada nih. Ini si aci teh ini bener, ya, Van? Itu bakso aci. Si bulat bundar mirip aku kan tuh. Isinya apa sih, Van? Itu ya aci kosongan, ada kacang juga. Oke. Okay. Ada aci. Terus ya. Terus ini apa sih, bakso nah, kulitnya si ya? Si bakso uratnya itu ada yang keju, ada yang... Ini? Ya, enak banget kan. Yang ada cabai rawitnya mana? Ada cabai rawit, ini cabai rawitnya nggak ada. Nggak ada kan, semuanya ada siomanya, keju. Yang jujur. Urat. Aduh, ayo mari berdoa dulu. Silakan. Berdoa. Biar lancar kamu semuanya. Makan. Manuel, ya? Kan kamu gak makan, kenapa kamu ikut berdoa? Ya pengen berdoa aja, pengen ikutan. Enak kan? Kalau Rafa tuh orangnya, dia udah pernah bohong, tapi untuk hal tertentu dia gak bohong. Kamu kan gak bener gak apa bohong? Tapi dia bawel aja. Langsung ditatap sama dia. Kan lagi main ke rumah Om Irfan, mau lihat... faunanya Om Irfan, karena jadi, Flora datang. Flora. Fauna Tante itu, Flora. Ya, karena kan fauna itu artinya binatang-binatang atau hewan-hewan. Kok kamu ke mama ngomong kamu nutup hidung? Emang mama ada masalah? Enggak, aku nguap aja. Jadi membosankan. Enggak bosen, kenapa sih? Udah mau makan dulu. Bung, kamu orang Maluku tapi diam aja, enak gak bakso? Om Irfan. Dari tadi udah kepotong tuh. Oh iya benar. Belum selesaikan tadi ya. Ya. Jadi gini. Lagi ceritain, kalau Rafa itu tahu detail binatang. Tapi ada beberapa jenis binatang, bahasa Inggris taunya. Bahasa Indonesianya agak susah nerjemahinnya. Contohnya Adal? Tadi, yang bentuknya seperti ikan hiu. Patin. Bahasa Inggrisnya prune shark. Bukannya patin ya? Ikan patin kan bahasa Inggris. Petain. Aku kurang lucu ya, Rafa. I'm sorry. Terus. Apa bahasa Inggrisnya patin? Prune shark. Oh, merun shark. Perun. Perun, berarti perun shark sidkia. Burung, kalau menurut aku mah sabodo teuing. Burung merak bahasa Inggrisnya peacock. Yes. It's a peacock. Burung unta. Camel bird. No, camel bird. Ostrich. Oh, ostrich. Yes. Aduh, sebentar ibu. Tapi dia jago banget loh. Iya. Burung unta camel bird. Aduh. Tapi kata ibu aku kalau dimakan itu enggak boleh sambil ngomong. Yang dari tadi ngomong terus siapa? Ini enak banget nih bakso Irfan Hakim ini. Dia ngomong lagi, dia ngomong lagi. Jadi semuanya ada di sini loh. Dari yang ini nih yang enak banget nih. Bakso urat.
Enggak, Ben. Aduh, ngerok. Lu toki gue loh, Ben. Udah pengen gue. Aduh. Pasti dia suka minumnya jus alpukat. Aduh, jujur. Biasa kan suka ngomong jujur tuh aku kan. Kan kayak imbas. Kan nyebelin suaranya. Nani? Watakuri de kizemu! Ini bahasa Irfan Hakim ini sumpah jujur. Dulu tuh gue gampang banget tinggal ngambil cepet. Nah tapi sekarang udah lebih mudah lagi tinggal online. Ya kan? Kemana online-nya ke Om Irfan? Ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada nomornya juga ya. Ini Irfan Hakim banget nih Aci. ACI, aku cinta Indonesia. Tapi buat Irfan dong. Nah itu. Tapi buat Irfan dong. Nah itu. What? Aku. Aku juga, aku cinta. Kenapa lakukan di depan keluargamu sih, Bung? Maksudnya bakso, maksudnya mie bakso. Lanjut, Bung. Aku nggak punya makanan nih. Ini. Nih. Kamu mau kue nggak? Duh, Raja, Tuhan. Kue, Cici, kue. Dela! Bukan, itu Eci ini. Ini Endul. Jadi lu cobain yuk. Kamu udah cuci tangan belum? Cuci tangan di rumah, Ki? Jauh dong. Di rumah Om Irfan. Ini enak banget, Nak. Jadi ya, Gayes. Orang ngomong Gayes kan udah biasa. Ini Gayes. Gayes. Pemirsa kecintaanku. Cuma mau bilang aja, kedatangan aku kesini cuma pengen coba mie bakso Irfan Hakim. Jadi dari si bakso aci, bakso urat, bakso halus, sampai si batagor, Tuhan. Indul. Parah. Jujur. Karena kita berkata apa, Bu? Jujur. Gue jijai Enak banget. Ya tapi ini enak somainya juga. Ya kan? Ini enak somainya. Nah, dia biarpun orang Maluku demen somai. Ya. Fun. Bakso kasar dia juga tadi. Itu deh. Alhamdulillah. Tunggu bentar. Sekarang ini disimpan apa kita bawa pulang? Oke. Tapi ini mengejutkan loh, anaknya Tendi itu beneran ya, bapaknya juga suka binatang loh teh dari tadi teh. Hari ini pokoknya kesini, memang udah lama sih sebetulnya pengen kesini ya Rafa. Udah berapa bulan kita gak pergi kemana-mana, akhirnya udah deh kita mau liburan singkat, kita ke rumahnya Om Irfan. Udah bawa koper kan di depan saya. Yang paling semangat pokoknya buat kesini adalah Yaudah kalau gitu makanya. Bentar dulu, saya belum selesai. Saya juga punya YouTube. Subscribe ya guys. Iya, ya tapi benar ini harus subscribe ya. Di channel YouTube-nya Indi Bares dan juga channel YouTube-nya Irfan Hakim. Yes. D. Hakim. Yes, D. Hakim. Iya, Manuel juga ada kan? Ya. Yes. Apa channelnya mana? Manuel Tobias Salman yang di subscribe. Oke, please subscribe and unsubscribe. Jangan unsubscribe, subscribe aja. Subscribe and click the like button. Yes. Rafa, senang flora dan fauna. Manuel tuh senang otomotif. Beneran? Mana? Tadi waktu gue mau ke rumah lo ini ya, masuk. Gue lihat di sebelah rumah lo, itu mobil lucu banget. Itu Picanto ya, gue nyebutin gitu. Karena gue cuma lihat bumper belakangnya aja. Tau-tau di Sika sama Noel itu bukan Picanto ya, Nak? Bukan. Iya kok. Bukan, itu mobil smart. Pokoknya berbeda nih, anak dua dia senang banget sama dunia yang berhubungan dengan alam. Ini otomotif, itu sampai detail. Mendingan kita keliling-keliling gimana? Udah jauh-jauh ya, hampir spotnya di sini terus. Gue belum selesai, Fahim. Masih ada 4 lagi. Astagfirullahaladzim. Ikan seprat, ikan gabut. Cakep. Makin cepat, makin bagus. Iya. Bagus. Ikan Jepang itu tuh kalau mau kawin kita gimana? Lihat ikan. Kayaknya belum selesai, Pak. Ini belum selesai, Pak. Kan kata ibu saya kalau orang yuk, lagi makan tuh harus sampai habis. Gak boleh ditinggalin gitu aja. Punya Manuel juga belum dihabisin. Manuel, sini kamu mau geng mana? Aku gengnya Om Irfan. Bodo ah, gue mau habisin makanin dulu. Abis enak jujur. Kalau kata Bung Ben, jujur. Mie bakso Irfan Hakim. Terserah yang lain pada ngapain, gue mau makan dulu. Endul, jujur. Ini tank terbaru, Rafa. Ini. Bukan, ini kayu lama ini. Kamu yang udah pernah ketemu sama ini aku yang dulu, bukannya kan? Yang dulu masih ada si Kakao. Di 10 tahun yang lalu gue udah ketemu sama si Kakao. Tapi dia kelihatan udah umur ya. Iya, tapi dia makin kesini makin one man, Rafa. Jadi enggak ke semuanya orang bisa dia akrab. Dia bukannya yang rada galak. Iya itu, jadi makin kesini makin ini banget. Oh tuh, lihat. Dia ngincer si Rafa tuh kan? Itu Rafa. Ini Rafa. Masih ingat gak?
Jadi 10 tahun yang lalu Candy ke sini, ke rumah aku, tapi bukan rumah yang sini ya. Iya. Terus udah gitu, ini si kakak itu enggak dirantai sama sekali. Jalan-jalan, hobinya kok ada tukang sayur dia samperin. Suatu ketika dia gigit apa gigit cabe, wah, langsung terbang. Dari semenjak itu akhirnya dirantai ya. Hei. Makanya jaga centil lo sama tukang sayur juga ya kakak. Dia suka galak ya? Iya, suka galak. Sini. Udah tua juga lu enggak usah galak deh, Pak. Beneran. Sini. Suka gitu sih kecentilan. Udah deh Kak, kalau saya pulang yuk. Jangan. Ini ayam kaisar Jepang, ini onagadori. Jadi, onagadori? Iya, jadi ini tuh ekor gimana panjang nih. Gimana naga orang ini ayam? Bener. Namanya onagadori dan ini bisa sampai 10 meter, bisa lebih teh ekornya. Jadi 1 tahun itu 1 meter. Ini dia yang jualnya aja kaget karena ini pertumbuhannya cukup cepat. Ini ada yang udah patah sebetulnya, dia ada yang lebih panjangnya lagi. Nah ini, ini masih muda. Jadi ini jenis ayam apa? Onagadori. Oh, aku pikir ayam kate. Ini pakai extension. I'm sorry. Dan ini lihat deh, ini diginiin, udah diem aja, udah diem. Hanya ke kamu aja atau ke enggak, ke semua. Aduh. Nah matok ini, gua awas ya, enggak. Ini udah diem aja. Ini jadi si kaisar Jepang itu, ini udah dari tahun berapa gitu, 1300-an sudah ada, dan ini biasanya kalau dulu di Jepang itu bayar pajak pakai ekornya, jadi semua orang Jepang itu pelihara ini supaya bisa lestari dari pemerintah mengadakan itu. Dan ini dielus-elus, ini udah diam, coba Rafa, ayo sini. Gak apa-apa beneran, ini saya. Udah diam, udah. Oke. Pertanyaan Van, apa? Dari tadi dia gak gerak di sini. Iya. Dia sebel sama lu kali. Emang begitu? Gitu. Emang karakternya gitu? Gitu. Padahal udah disediain itu yang buat buat pikir-pikir ya. Kan kalau melihara hewan, tripod. Hewannya bisa kita sayang-sayangin ya. Ini ada tembok aja buat apa? Oke, tunjukkan ini kamu. Gak? Ini bisa nih. Ini masih muda. Jadi ini ekornya baru segini. Ini pacaran? Udah, enggak, ini cowok sama cowok. Walaupun. Nah, kasih. Ini masih belajar itu. Yang itu masih belajar. Oh, iya. Jadi dia pun begini pakai, kamu pakai belajar begini dulu. Emang nggak bisa langsung, Bapak? Dilihat, ayam apa coba? Itu. Diam gini gimana coba, ya kan? Tapi dia ngobrol sama gue. Katanya apa? Aku teh pegel gini terus. Ya maunya gimana dong? Panas katanya, rambutnya panjang, pengen dikuncir kayak ibu. Terus mau gimana lagi? Sama Om dikasih nama nggak? Dikasih nama ini Nobita itu siapa? Suneo. Ini Suneo. Apa kata Suneo, ini Nobita. Oh, kata gini. Nobita. Anak sih jangan ngomong terus, kata dia gitu, aku pusing. Dia pernah matok gak? Enggak. Makannya apa dia? Makanan ayam seperti umumnya, tapi ya. Ini selanjutnya adalah akuarium pelangi, gue nyebutnya. Karena warna-warni. Apanya yang warna-warni? Jadi tiap akuarium gue kasih nama. Tank ini tank pelangi. Tank ini pelangi. Isinya koki. Ini ada ikan diskus juga. Oh, suka, dia suka ngobrol ya, diskus? Diskusi. Oh iya. Gitu. Centil ya yang ini ya. Udah gendut juga ya. Itu sebutnya dia lincah. Mas Adam karena berkumis. Kok matanya gak ada, Van? Ada, tapi kesembunyi. Tuh kan makanya nabrak muda tadi. Iya bener. Tuh dia tadi diomongin. Nabrak, ya bener. Kata dia gini, gue denger lo ngomongin gue. Spontan, uhuy. Tuh, dia berhenti. Terus tuh, kata dia gini, kenapa semua orang ngomongin gue? Gue udah jalan gak bisa lihat, ya kan? Udah jengkel begini, kata dia yang lain. Tuh, kata dia yang lain gini, syukurin aja lo diomongin. Ini matanya keluar, Irfan! Matanya keluar! Ya, biarin ya. Itu mamake dari tadi ngoceh sendiri. Resiko anak cantik gitu. Ngomong sendiri tinggal. Mega tank dari atas ini nih, oke. Okay. Kalau dari underground gimana? Di sana tuh, kalau dari underground nih sana tuh ada kaca ya. Jadi di sini super mega tanknya tuh enak banget, seru tuh kalau dari atas. Iya, ini mega tank. Berantakan amat. Super mega tank yang di terlihat dari atas seperti ini. Ntar kita lihat dari bawahnya ya, gitu. Dan anakmu tahu itu kafiat, ikan kafiat. Emang banyak kafiat ya kan kalau kita minum atau makan sesuatu? Apa tuh? Kafiat. Nah ini cuma bisa lihat di sini. Soalnya kalau gue lihat tuh di YouTube orang yang sering banget datang ke rumah lu gitu ya. Bisa dari bawah. Ayo kita menuju ke bawah. Ya. Ayo. Jangan dong, ini kamar saya. Ini kamar saya. Jadi kalau ini tuh palud. Paludarium itu adalah definisinya. Ada air, kemudian ada tatanan di atas airnya, ini palud. Tapi kalau di bawahnya disebutnya adalah aquascape. Ini emang bagian cita-cita lo punya
punya ya, apa betul. Septic tank. Bukan mega tank. Ini apa namanya, Van? Mungkin ini udah pertanyaan buat orang-orang yang lain sama. Hmm. Tapi kalau aku nanya pakai style. Hmm. Ini apa, Van? Itu adalah iguana. Iguana hijau dan iguana merah. Kenapa dia berwarna hijau? Tidak. Emang dari sananya. Jenisnya ada hijau, apa? Ada merah, ada biru. Iguananya sama iguana aja, iguana tapi warna hijau, merah dan biru. Ada biru juga. Nah, yang hijau kalau apa albinonya jadi kuning. Enggak cuma ngetok dikit, maaf. Makannya cuma kangkung ya? Kangkung. Lu meliharannya gimana nih, Van? Yang penting kalau reptil itu, apalagi iguana ini tuh harus ini ada. Ini kamu kan tentang reptil. Ada momen-momen dia harus kena matahari. Jadi ya, betul. Dingin ya? Ya, jadi harus matahari supaya hangat dan juga makannya lebih lahap lagi. Kalau lagi mendung kayak gini, berarti mesti dilampuin? Ya, tapi itu biasanya sih kalau yang masih baby-baby, kalau yang udah gede sih dia lebih stabil. Lu tuh dari kapan sih melihara, udah mulai suka? Karena 10 tahun lalu aja gua ketemu lu, lu udah mulai banyak tuh. Jadi, dari dulu nih Teh, dari saya tinggal sendiri di kos-kosan aja udah pelihara hewan. Apa hewannya? Dulu ular dan kura-kura. Nah sekarang ini makin lagi, makin tambah lagi, makin tambah lagi. Apa kok bisa cinta banget sama ular sama kura-kura di awal-awal? Karena nggak membutuhkan space besar. Nah udah space-nya besar. Itu bisa makan orang. Yang gede, kan yang kecil. Nah sorry, Manuel itu bukan lagi denger lagu ya. Jadi Manuel itu nggak peka, agak peka dengan suara yang cukup keras. Apalagi suara ibunya. Jadi akhirnya dia pakai headphone, ini nggak ada suaranya, cuma penutup doang. Astaga, kamu kok gak ada yang bicara-bicara sama kamu? Kamu gak ada yang bicara? Kasian. Gimana? Harusnya abu-abu monyet, abu-abu burung. Yes, African Grey Parrot. Kata Rafa apa namanya? Yes, African Grey. Benar, African Grey. Yes. Bahasa Indonesia kan burung kakak tua. Yang dari Indonesia, kalau ini African Grey, Afgrey. African Grey. Bahasa Indonesia aja lah, lu anak Jawa Manado Sunda. Bu, assalamualaikum. Siapa? Tetangga. Mana? Itu. Oh iya benar. Laki-laki, perempuan, jantan, betina, satu Pak. Satu pasang. Oh, lagi enggak ngomongan ya. Laki-laki perempuannya enggak tahu, yang jelas satu pasang. Coba jelaskan. Grey parrot ini adalah ngomong kayak manusia bisa. Dia bisa ngoceh banget. Oh, gitu. Tuh, jadi tahu. Ini yang paling berisik ya? Ini udah dilindungi dua-duanya, tapi gue pelihara dengan surat. Dan kita dapatnya dari penangkaran. Jadi ada beberapa penangkaran yang mengembangbiakan jambul kuning ini. Dan ya bisa dipelihara, tapi emang harganya jauh dengan yang tidak bersurat. Jadi karena jangan pelihara yang tidak bersurat. Jadi karena ini dilindungi. Jadi sebetulnya semua hewan yang ada di sini yang memang termasuk dalam hewan yang perlu dilindungi karena mungkin sudah langka dan lain sebagainya. Betul. Semuanya punya surat. Surat dan dia tangkap bukan dari surat alam. Surat apa, Pak? Surat nikah. Sabar. Gak usah nguping Ibu ya, lagi ngobrol. Saya, iya, kamu ada suratnya. Tapi ya? Dia emang kelihatan perempuan banget ya kalau ada orang ngomong tuh ngedengerin gitu. Pengen tahu urusan. Gak semua perempuan gitu, ada perempuan yang ngomong mulu. Saya? Iya. Nggak usah kecentilan. Oh, udah pakai cincin kawin. Itu adalah salah satu tanda dari penangkaran. Itu cincin kawin saja belum pakai cincin kacau kan. Saya rusak, Bapak belum udah pakai cincin kawin. Sama burung burung hantu. Kamu bukan dari penangkaran. Benar, bagus. Pemirsai. Kalau pemirsai mau pelihara keke brother old. Artinya pergi loh, oke. Okay. Kan ada yang hijau, ada yang merah. Ini favorit gue, ini binturong bukan? Salah ya? Okay. I'm wrong. Iya ini iguana warna biru. Udah deh, udah jangan rese. Enggak, ini kan katanya mau lihat binatang. Nanti, nah, ini kalau ini cuma gak usah. Bisa diem gak? Ini gak apa-apa ya. Gak mau, gak bisa. Hei, ini matching bajunya. Terserah, bodo amat. Enggak. Ini matching. Enggak, kalau reptil, aku mah suka rada segan. Benar, Van. Gue mah terserah mau binturong, mau apa. Aku gak masalah. Gue tuh jodohin. Gak bisa banget sama reptil. Oh iya, mungkin ini tapi warnanya dia warna abu-abu. Iya. Kan tadi aku di sini, lu diem aja. Gua di sini, lu nggak ngoceh.
gua cabut, lu ngoceh. Ya gimana tuh? Udah, aku buka sana dulu, jangan berisik. Nih. Aku dari tadi nih, anak-anaknya nih. Ini sini nih anak-anaknya. Anaknya siapa? Ini. Jadi yang musang apa? Pandan. Yang oh, ya ini, tapi bukan anaknya dia. Pan, setiap burung-burung ini tahu enggak pemiliknya tuh lu? Kalau gagak ini termasuk ingatannya kuat. Jadi dia kalau ada yang jahat ke dia, dia langsung tandain terus dia patok. Kalau lo di sini setiap jenis binatang ada yang kipernya enggak? Maksudnya kan kiper ada. Kan ada yang reptil mungkin enggak ngurusin yang bagian rata-rata satu kiper ya harus tahu semua juga, tapi ada spesialisasinya. Ini mas siapa? Ini Ipal namanya. Oh Ipal, ini anak slang nih. Iya. Yeah. Dia matok, tuh dia matok-matok lu Pal. Enggak. Ini yang perempuan tadi. Apaan? Lu bilang tadi gak matok, stres. Cuma gigit. Iya, sakit Pal. Ini ada yang mau megang anaknya gak sih ini? Tadi lu bilang kagak nyokot Pal. Enggak, serius. Cuma gigit tuh gak mau. Enggak tuh. Omen, ini anaknya pegang deh. Ini enggak apa-apa. Ini anaknya siapa? Anaknya musang yang tadi itu tapi ibunya beda. Sini sayang. Dia tahu enggak itu ibunya? Hai. Halo. Ada di sana. Gemes. Ini ulit tangkan nasola pala kacau. Jangan. Kamu lucu banget sih. Gemes banget sih. Ini bukan mama ya, Nak. Jangan minta susu. Cie. Mas. Jadi kalau soal bicara burung, banyak banget burung yang ada di rumah ini ya, Van. Ya, betul. Burung kamu kan? Burung yang di depan kamar kamu. Aku tua. Terus ini apa yang di bawah ini? Musang. Tadi, itu. Kok beda sama di rumah kita, Ben, musangnya? Hah? Ini si musang dapat dari mana, Pak? Ada dari penangkaran juga. Oh, lu tapi beli apa dikasih? Ada yang dikasih, ada yang beli. Iya. Van. Pernah nggak ada dari instansi mana gitu untuk ngecek apa? Oh datang kayak BKSDA, Gakum datang sini periksa karena kan di YouTube aku tuh kan banyak tentang binatang, jadi diperiksa apakah binatang itu layak dipelihara, tempatnya layak untuk pelihara hewan, apakah ada hewan-hewan dilindungi, dan alhamdulillah ada yang dilindungi tapi ada suratnya gitu. Ya, karena kan memang sebetulnya kita kalau memelihara hewan apalagi yang dilindungi harus ya, betul-betul bertanggung jawab, betul, ya kan, betul. Jangan jadi ujung-ujungnya dijual beli gitu. Jangan. Nah terus itu Pan, itu pakein baju dong. Ntar ayah, tidur lo masuk TV. Bugil. Itu ayam jenis apa sih, Van? Emang begitu? Iya, emang gitu. Jangan dikeluarin. Enggak apa-apa. Sini, Nak. Sini. Sini keluar. Hei. Jadi ya, si Irfan itu menurut gue dia tuh kalau suka sama binatang bukan satu atau dua secara spesifik. Dia semua. Cuman satu yang dia enggak punya. Apa? Kutu beras. Ada. Ada. Ah, lo mah. Nih, ini enggak apa-apa. Nih, tuh. Jangan suruh gue pegang, enggak mau, Van. Jangan pegang gitu. Pegang aja. Mau temenan terus sama gue enggak? Pegang aja doang. Udah dong om, lu kita beneran belum... gini, megang begini doang nih teh. Teh, ini. Enggak, kenapa dia enggak punya tangan? Enggak punya tangan. Ayam Israel. Emang beneran? Beneran. Bukan enggak sopan ini, aku memang kayak geli gitu. Iya bener. Mantatnya nyut-nyutan. Gini yang emang... Emang jenis itu enggak ada bulunya? Diciptakan rekayasa genetik supaya tidak berbulu sama Israel supaya ketika masak enggak repot cabutin bulu. Jadi lu dia kayak rusikan hidup ya, Pak? Iya, benar. Tuh, sini Pak, sini. Tapi susah enggak ngerawatnya, ngurusnya? Kalau udah umur gini enggak terlalu susah, tapi ya itu dia. Dari umur berapa lu pilih hari ini? Dari umur gini. Oh, baru. Stres. Udah masukin aja tadi kedinginan, diselimutin deh. Itu kasih jadi minyak telon, Pak. Dan ini kalau ngepak-ngepak saya suka sampai berdarah karena ini kan tulang. Pak berdarah aja. Tahu. Dia tuh lagi nyari bulunya lo tuh lu lihat jalan. Game. Tuh udah. Ini musang apa sih, Van? Musang bulan dari Sumatera. Oh. Ini betina sama jantan? Betul. Anaknya yang itu. Bukan. Oh, bukan. Tadi kata lu bilangnya anaknya. Anaknya yang ini. Kok ini putih itu abu-abu? Ibunya normal ini Lucky Stick. Ini, albino? Bukan, kalau albino itu matanya merah, kalau Lucky Stick itu warnanya terang tapi matanya hitam. Tuh kan kawin lagi tuh. Guys, kawin lagi guys. Nah, udah biar aja mereka berbuat. Nah, yang hampir terlewatkan oleh aku, ini... Monyet. Monyet putih ya? Monyet pantai albino. Kenapa Halo. Emosi? Santai, gak usah gitu. Nah ini kan ada dua ya, Van? Iya. Ini galak nih pasti ya? Galak. Ke orang, iya. Gitu. Ya.
Jadi ini si jantan sama betina. Mm-mm. Ini udah tua ya Pak yang bawah? Enggak, ini udah umurnya kawin tapi... Nah, aku gak ada masalah apa-apa sama kamu, cuma mau bertamu. Terus lu nyayang-nyayanginnya gimana kalau dia galak? Sama Rean. Korean bisa, bisa ini, bisa masuk. Jadi lu tuh sebetulnya karena tapi suka kalo atau... Tapi kalau sama itu, ini punya teman dititipin di sini. Tunggu ya, Van. Kan Rean ini kipernya mereka ya. Jadi dia yang lebih bisa kayak berteman gitu, yeah, sama baik sama si hewan ini. Terus lu sebetulnya punya mereka karena emang lu seneng atau karena lu kasihan lu pelihara? Ini punya teman sebetulnya. Jadi sepasang ini punya teman, udah lama dipelihara sepasang tapi enggak kawin-kawin. Oh. Nah, karena di sini tuh jantan betina nih. Jantan betina. Gila, Mas Rean bisa begitu. Yeah. Karena di sini aura itu aura kawin, tuh kawin-kawin beranak dititipin di sini. Oh, jadi sebetulnya lu pun punya sarana sama fasilitas ini karena emang lu juga satu senang sama si binatang. Banyak teman-teman juga. Ayo nitip gitu. Nitip gitu terus mudah-mudahan tempat tuh hamil ya, mudah-mudahan tempat lu bertelur ya. Oh. Dan banyak yang seperti itu. Lu yang satu sedih. Nggak, tenang Pak, aku cuma mampir. Jadi ini monyet pantai si albino itu. Benar. Halo, kamu ganteng banget. Halo. Namanya Babe. Hai, ini Babe. Kucingnya kucing bengal. Iya sayang. Kan kelihatan sih namanya bengal. Kan ada burung segala, dia nggak ngehajar burung-burungnya kan. Ini makanya pada dikandangin dulu karena ada momen-momen mereka kadang-kadang saling serang. Oh. Ada kucing gue digigit musang pernah. Makanya kayak ini udah masuk aja dulu. Saatnya ular. Tuh. Aduh, ah malas gue. Gue mah terserah deh mau binatang apa aja, terserah. Untuk urusan reptil mah gue ogah, gak ada deh. Mau segini ini kek, apalagi segini. No, terserah. Mau dikasih duit, berapa dulu? Itu apa yang si Rafa pegang apa? Ular, apa Rafa? Coba ceritain. Retik. Reticulated python. Iya. I don't care. Ini adalah ular Indonesia, Teh. Iya, aku cinta Indonesia. Bukan berarti I don't care with this animal, enggak. With this reptil, enggak. Cuman, ya. Iya. Ini ular terpanjang di dunia, berasal dari Indonesia. Dan ini benar kata Rafa, ini morph. Jadi sudah bukan asli lagi karena ada kelainan genetik. Ini bisa terpanjang? Bisa belasan meter. Terpanjang. Kalau terbesar, anaconda. Tapi kalau terpanjang, retik. Berarti ini masih muda banget ya? Masih muda. Masih ya, masih ukurannya baby lah sih ini mah. Kalau untuk stres sendiri. Udah yuk, mesti banyak yang mesti diajakin ngomong nih. Tikus, iya. Mau pipis. Ayo yuk. Apaan belum? Ini kura-kura belum. Ya enggak, maksudnya yang ini udah dia mesti istirahat. Iya. Rehan, ambil. Belum selesai ya. Kita lihat. Enggak suka. Terserah deh. Ih, si Tendi mah manja. Si Tendi emang gua enggak demen nih gimana terserah. Van, itu berarti kan dulu punya 20-10 tahun yang lalu bareng sama gue, ya. Waktu gue ke rumah lo. Terus pada kemana? Gue kasihin ke orang-orang, ada yang mati juga sih. Ini baru, gara-gara Jalu suka. Si Jalu apa sih? Jadi gue udah gak pelihara ular, terus Jalu suka, ya udah pelihara ular lagi. Yaudah taruh, Rafa, itu kayak... Ada satu lagi mau lihat. Gak usah. Manuel mau lihat yang kecil. Jadi sekarang ada berapa ular, Van? Cuma dua. Cuma dua, oke. Okay. Ini yang retik. Satu lagi yang corn snake. Kecil banget nih, ini. Manuel boleh pegang. Aku enggak. Ini kecil banget. Ini pasti. Nih, kecil banget. Ya kan aku enggak suka ular. Ini Jalu juga suka. Iya, ini ular-ular Jalu lah. Ini masuk nih, keluar nih. Hoi, kamu tuh bener-bener belat ya. Lucu banget nih. Si ini burung hantu. Lari dong, orang tuh pengen buru-buru nyampe. Terbang. Mana ini? Ini mah. Jinak. Ini
kura-kura terbesar kedua teh. Oh, jadi ini jenisnya apa? Aldabra. Oh, bukan Abra. Itu sulcata, itu sulcata. Oh, itu yang sulcata, ini yang Aldabra. Aldabra. Kamu tuh bagus banget ininya tempurungnya, boy. Hey. Ini jantan betina. Ini betina. Jadi kura-kura di rumahnya Irfan ada 1, 2, 3 yang besar ya? Ya. Yang jenis ini ada 5. Tanya gini tuh. Itu kasihan dia gak ada yang merhatiin. Tuh lihat-lihatan. Coba-coba. Halo. Permisi mau keluar ya? Ayo tuh. Pak, jadi Irfan punya jenis Aldabra. Aldabra ada? Ada 5. Ada 5. Ini sulcata? Sulcata ada 7. Sulcata 7. Yang indukan ya, tapi kok anakannya udah banyak. Ini kalau dia di situ dia bertelur ya, Van? Iya, enggak ini jantan. Oh. Jantan itu. Gila, maksud gue. 4, 5, 6, si, bener. Jadi setiap habitat yang ada di sini dipikirin banget sama Irfan. Kalau ini di sini, ini di situ, ini di sini. Terus itu kalau yang baru-baru masih mau gede tuh. Ya, ini. Itu grup ABG kalau itu. ABG tuh mesti dikasih lampu ya. Ini di sini juga ada lampu juga. Tapi itu nyala. Ya, otomatis. Jadi kalau udah waktunya mati-mati, jadi kalau udah suhunya sudah cukup mati sendiri. Oh, kurang. Ini mau berantem nih? Enggak. Lihat-lihatan. Udah biasa dia. Ini tapi ini paling galak sih, maksudnya teritori banget. Ya, ini yang paling lama jenisnya yang mana? Lama yang paling maksudnya, tua, yang paling tua, yang paling Aldabra. Ya, semua kura-kura itu rata-rata umurnya bisa ratusan tahun. Galapagos. Betul, Galapagos itu nomor satu dari sisi ukuran. Ini yang kedua Aldabra, yang ketiga sulcata. Ini kalau kita bicara soal kura-kura, berapa jenis makanan yang harus dikasih? Jenisnya apa, sayuran aja ini atau ada buah sayuran juga? Ini sayuran, semuanya itu kadang-kadang sedikit kasih buah-buahan, terus ada juga yang suka dikasih pelet gitu. Ini kasih makan aja sekarang yuk. Ayo, kita kasih makan-makan sini. Oh, makannya sawi. Tadi kan kita sama sawi, ubi sama wortel. Takut makannya. Ini walu. Takut kurang-kurang. Apa harusnya kasih aja buat itu kan? Enggak. Kalau ini lebih santuy. Lebih santuy. Fun. Sehari berapa nih, berapa banyak si kura-kura? Nah itu yang tahu Ipal, berapa Pal? Sini Pal. Kayaknya gue interview lo aja ya Pal. Iya Pal. Sehari berapa kilo Pal mereka nih? Sawi bisa 7 kilo. Buset! Terus sehari berapa kali mereka makan? Satu kali, sorenya rumput. Iya. Oh, merumput-rumput deh, yey. Rumputnya rumput khusus apa enggak? Enggak sih. Rumput gini-ginian? Oh gitu. Oh dia mamanya gitu. Kenapa dia suka tengil gitu nggak mau makan? Nah, kalau rame-rame. Oh, nggak mau ribut. Nih, boleh lah pegang. Kenapa yang paling susah, yang kecil? Yang kecil masih rentan, masih baby. Ini sih kandang, kalau ini udah masih aman. Mereka matinya biasanya kenapa? Flu sama jamur. Oh, bisa flu juga. Pakai masker dong, bilangin tuh, lihat gimana tuh. Sih? Ada yang kebalik tuh. Emang bangor nih, ini umur kamu nih Manuel, nggak bisa dibilangin, sotoy. Tuh, ada yang kebalik tuh. Malah dipoto bukan ditolongin si Manuel ya. Lihat, dia juga repot ya, tolongin. Tolongin. Iya. Ya. Berapa kilo nih Van? Coba aja. Ngangkatnya dari 1, 2, 3. Oh buset, berat banget. Makanya kalau mereka bilang gua berat, nah Rafa tuh sering bilang, aduh mama tuh berat banget. Hello, ini apa Van jenisnya ceritain? Iguana juga. Iya tahu. Iguana kuning. Ini albino dari hijau. Dari tadi dia nyebutnya iguana berdasarkan warna. Ini iguana biru, iguana orange. Emang okay. Iya. Iya betul-betul. Disebutnya iguana hijau, kenapa kuning. Kenapa dia marah emosi? Nah lihat, ini ekornya buntung nih, ekornya buntung. Oh, dimakan sama tetangganya? Musang. Ah? Jadi sini tuh ya itu akhirnya ini dioperasi baru diamputasi. Masih datang ke gua lagi ya. Kasihan makanya. Dia enggak tumbuh lagi ya? Tumbuh tapi tidak akan sempurna nih kayak gini nih. Ini juga sempat putus. Itu tumbuhnya jadi seperti itu. Padahal dia harusnya itu. Panjang banget. Lagi hamil di ujung dong. Lagi hamil. Hamilnya sama yang mana? Sama yang biru. Nah, yang birunya mati. Serius? Yeah. Kenapa? Enggak tahu infeksi gitu di sini. Tapi lu main-main gak sih sama mereka? Main, tapi kalau lagi, ini kan lagi proses perkawinan. Kalau gitu biasanya jangan banyak berinteraksi. Oh karena dia galak ya? Bukan galak, biar dia balik lagi ke itunya, naturalnya dia. Maksudnya? Jadi kalau terlalu itu dia jadi manja ke kita. Kalau oh, dilepas gitu. Itu jadi iya. Ini kenapa gak digunting?
Apanya? Serbetnya? Itu memang gitu, Teh. Oh, sabar. Ya gitu, sabar, iya, sabar, itu. Sabar, iya, iya. Ini bukan yang dulu ya? Bukan. Bukan. Ini yang baru. Nah, ini yang pernah lo lepas di lapangan besar gitu, bukan? Ya itu balik lagi. Nah, kemarin-kemarin dia ngamuk pas gitu malah kabur. Kita coba ya hari ini ya. Kabur terus enggak balik lagi? Enggak, cuma di sini doang. Oh. Siapa nih namanya? Namanya si Selo. Hah? Selo, Selo. 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 Anakan gue namanya Selo. Oh, District. Yes. Emang kenapa kalau lihat dia nyamperin? Langsung nyamperin. Udah siap? Matanya tajam ya. Ya kan bekasnya masih merah kan. Kalau ketemu. Lihat ini gigitnya. Bangga kan? Bangga kan? Bangga. Pak, untungnya enggak tetanus. Kalau dia keracunan itu biawak gimana? Nih, Papa ceritain nih. Entar dulu Pak, ini masalah dulu. Tunggu sebentar. Ini Papa mau cerita. Bibi, Papa mau cerita Bibi. Sebentar dulu. Enggak, Bapak taruh.